12 pihak ini memang sudah kita laporkan ke provinsi dan tidak bisa digunakan lagi 12 pihak ini. Terkait ini, kenapa hal ini terjadi? Yang pertama, karena vaksin ini untuk nakes, diperuntukkan untuk nakes, maka sasarannya jelas nakes. Nah, dari nakes yang kita screening selama vaksin Moderna disampaikan ke Kota Sungai Penuh, itu kita telah melaksanakan vaksinasi. Namun yang 12 ini tersisa karena jumlah nakes yang mau divaksin tersebut saat kita screening ada yang ditunda untuk vaksin karena hal-hal tertentu seperti tidak lolos screening sehingga ditunda. Ada juga yang memang tidak layak untuk dapat vaksin saat itu.